ribuan warga Jawa dari beberapa paguyuban dan komunitas muda-mudi di seluruh Batam dan sekitarnya tumpah ruah menghadiri Halal Bilhalal Punggowo Jowo di dataran Engku Putri Batam Center. Acara Halal Bilhalal ini dimeriahkan oleh penampilan 68 kelompok kesenian tradisional serta penampilan artis campur sari Didi Kempot dan beberapa artis dangdut lainnya. Kesenian daerah yang ditampilkan pada Halal Bilhalal kali ini adalah tarian reog dari Ponorogo, seni rontek dari Pacitan, kesenian jaranan Jawi dari Kediri, dan masih banyak lainnya. Selain menampilkan berbagai kesenian daerah, dalam acara Halal Bilhalal ini juga ada bazar kuliner tradisional dari Jawa. Panitia penyelenggara mengatakan dengan adanya pagelaran kesenian daerah ini dapat menarik animo para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam karena merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.